Kazakhstan adalah sebuah negara antar benua yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk ke dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Cina di timur, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan, dan di barat dengan Laut Kaspia dan Rusia. Berikut ini adalah 7 fakta menarik seputar negara Kazakhstan. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa. Seperti halnya negara Indonesia, Kazakhstan memiliki penduduk dari beragam etnis dan suku bangsa. Konon, penduduk negara ini terdiri dari 130 lebih etnis dari berbagai bangsa. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang tepat berada di tengah-tengah daratan benua Asia dan diapit oleh negara dengan bangsa yang besar seperti Rusia, Tiongkok, Mongolia, dan beberapa negara timur. Sehingga budaya orang Kazakh sudah membaur dengan budaya-budaya dari bangsa lain. Tidak berbatasan dengan laut, tetapi memiliki tentara angkatan laut. Kazakhstan merupakan negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut luas atau samudra, tapi Kazakhstan berbatasan dengan Laut Kaspia, di mana sebenarnya Laut Kaspia merupakan danau luas yang terletak di tengah-tengah daratan benua. Markas besar tentara angkatan laut ini terletak di Laut Kaspia. Adanya tentara angkatan laut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila diserang melalui jalan laut oleh Rusia, Azerbaijan, Iran, atau Turkmenistan. Negara yang sepi. Dengan total penduduk sejumlah 18 juta orang dengan luas wilayah 2,7 juta km persegi, menjadikan negara ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 6 orang per km persegi. Almaty yang merupakan mantan ibu kota Kazakhstan merupakan provinsi terpadat yaitu 1,7 juta penduduk. Sementara ibu kotanya Astana berpenduduk 800 ribu orang. Kota-kota lain yang juga luas hanya ditempati oleh penduduknya yang berkisar antara 200 hingga 600 ribu jiwa. Merayakan tahun baru 3 kali dalam setahun. Uniknya, masyarakat Kazakhstan merayakan malam tahun baru sebanyak 3 kali dalam setahun. Sebenarnya ada 2 tahun baru yang resmi, yaitu malam tahun baru menurut kalender Masehi yaitu pada tanggal 1 Januari. Yang kedua adalah pada musim semi yang menjadi penanda tahun baru untuk hasil alam yaitu pada tanggal 22 Maret dan disebut dengan Nowruz. Sedangkan yang ketiga adalah pada tanggal 14 Januari yang berdasarkan kalender Julian, warisan dari masa Uni Soviet dan disebut dengan Tahun Baru Lama.
tradisi berburu dengan elang. Salah satu tradisi paling tua di Kazakhstan adalah berkuci atau berburu dengan elang. Karena bentuk alam berupa daratan dan gunung, maka berburu dengan elang adalah cara paling tepat untuk bertahan hidup. Meski sudah modern, namun berkuci masih dilakukan, tidak hanya oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak.